Maksud dia maka makanlah. Fakulu maka makanlah. Eh? Mimma daripada apa? Apa-apa benda dzukirasmullah yang disebut nama Allah di atasnya, atas makanan itu. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, pagi ini kita sambung semula bicara kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Kuat sangat eh? Kita sampai pada ayat berapa tu? Tak nampak. Jauh sikit. Baik. Suratul An'am ayat 118. Suratul An'am ayat 118. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Empat kali dengar tu. In kuntum bi. Ya. Fakulu mimma dzukirasmullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maksud dia maka makanlah. Fakulu maka makanlah. Eh? Mimma daripada apa? Apa-apa benda dzukirasmullah yang disebut nama Allah di atasnya, atas makanan itu. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yeah? Baik, dia sambung daripada ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia cerita tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yeah? Iaitu ayat 116. Wa in tuti' aksara man fil ard. Jika kamu taat kepada kebanyakan manusia. Maksudnya tidak taat kepada Allah lah. Tidak taat kepada Allah. Eh? Surah Al-An'am ayat 118. Jadi ayat 116 tidak taat kepada Allah. Tapi taat kepada manusia. Yeah? Taat kepada manusia. Jadi asas utamanya ialah kita wajib mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asas dia. Jadi rentetan daripada taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah ayat 118. Dia nak cerita ketaatan kepada Allah dalam soal makanan. Taat kepada Allah dalam soal makanan, ya. Eh? Maka disebut maka makanlah, fakulu, maka makanlah, mimma daripada apa? Daripada apa ni? Daripada haiwan lah. Ya, daripada haiwan. Sebab haiwan dia yang perlu sembelih dah. Sayur tak perlu sembelih dah. Apa lagi? Minuman tak perlu baca bismillah kan? Tak perlu sembelih, tak sebut bismillah kan? Jadi yang nak kira tu ialah yang disembelih saja. Nah, mimma daripada apa tu? Daripada haiwan
yang perlu disembelih. Ya, haiwan yang perlu disembelih. Yang disembelih itu mestilah disebut dzukirasmullah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala di atas makanan tersebut. Ya. Jadi adakah menjadi syarat, ya, para ulama bincang, adakah menjadi syarat untuk kita bila sembelih binatang tu mesti sebut nama Allah? Maksudnya mesti baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kita tengok beberapa pandangan ulama, kukuklah sembelih ni, sembelih korban ni jadi benda macam ni, kita nak ambil pandangan yang mana, ya. Pandangan yang pertama, la tahillu hadhihi dhabihatu bihadhihi sifati wa sawa'un matruk at-tasmiyati sa'amdan wa sahwan. Tidak halal binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Ayam sembelih tak sebut nama Allah. Duk kalut pegang kan, lembu kan. Duk kalut nak perbah lembu kan. Tendang lembu tak jatuh, tarik kaki tak jatuh. Kan? Nak masuk tak berani, tengok je kan. Nama orang bandar kan tengok je. Dia kena cari bangla je kan. Bangla kan. Tambah yang bandar yang dah pakat tengok kan. Ni lembu korban air ni. Tengok je. Yeah. Kan? Datuk berapa? Ada saya sini seekor. Dua tempat lain dua ekor. Kan? Tengok. Tak masuk pun. Tak masuk. Kan? Bila tak masuk, bila nak ubah lembu tu? Kan? Bila nak ubah lembu tu? Kan? Jadi, katalah kalut-kalut nak perubah tu, dah perubah elok dah, tukang sembelih pun, pap, terlupa bismillah, tarik tu, zap, tarik. Kan? Puas hati. Darah mana. Terlupa baca bismillah. Ayam tak apa kot lah. Ayam berapa ringgit? Boleh lah, boleh kira lah ayam tu. RM40 lah. RM20, RM30 lah. Boleh kira lah. Kat lembu, RM5,000, RM6,000. Tak baca bismillah. Tapi, ulama' menyatakan tidak halal. Tak ada, tidak halal haiwan yang tak baca bismillah tu. Sama ada lupa baca bismillah tu lupa ke sengaja. Kalau sengaja pun tak sah, lupa pun tak sah. Lupa pun tidak sah. Ini berat ni. Berat . Baik. Pandangan kedua, annahu la yushtaratu at-tasmiyatu, bal hiya mustahabbatun. Ini ringan sikit. Tidak disyaratkan sebut nama Allah. Tidak disyaratkan nak jadi halal haiwan sembelihan tu, tidak disyarat sebut nama Allah. Tidak syarat sebut bismillah. Bahkan sebut nama Allah tu, baca bismillah tu hanya mustahabbatun, digalakkan. Sunat lah. Sunat. Jadi sunat ni mana kalau kita buat pun bagus, tak buat pun tidak. Kenapa? Baik, haiwan tu tetap dikira sah. Tetap dikira sah. Maka jika sengaja tinggal, sengaja tak mau baca bismillah, ataupun lupa, lam tadurra, tidak mudarat. Mana tetap halal juga. Tetap halal. Wahada madhabul imam syafi'i. Inilah madhab imam syafi'i. Madhab imam syafi'i, baca bismillah tu sunat sahaja. Kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni lah, baca bismillah pun tak apa, tak baca bismillah pun tak apa. Sebab apa? Sebab bila syarat dia, kaunul dhabihi musliman, mestilah seorang penyembelih itu orang Islam. Bila syarat dia, syarat sah sembelihan tu, orang yang sembelih itu Islam, dia sembelih itu kerana berhala kan, kerana Allah? Kerana Allah. Dia baca bismillah pun kerana Allah, dia tak baca bismillah pun memang kerana Allah dah. Itu kita kata logik hujah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa dia tak syarat baca bismillah? Kerana dia letak syarat awal, tukang sembelih mesti Islam. Yalah, dia niat pun tak apa, dia tak niat pun tak apa, dia sembelih. Bila orang Islam je, sudah tentu dia sembelih kerana Allah. Sebab sembelih tu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baca bismillah tu zahir saja, isyarat saja. Pandangan pertama, tak sah. Berat sikit. Ada ulama kata macam tu.
Tapi kita ambil pandangan yang kedua, pandangan mazhab Syafi'i, baca bismillah sebut nama Allah tu hanya mustahabbatun, digalakkan sahaja. Ya? Baik, pandangan ketiga, kalau tinggal bismillah lupa, tak apa, sah, halal. Kalau sengaja tinggal, haram. Ya, kalau sengaja tinggal, haram. Aku malas nak baca bismillah, maka haiwan tu jadi haram, jadi bangkai. Kalau terlupa, halal. Ya. Jadi, boleh nampak kan? Tiga pandangan. Pandangan yang paling berat, yang pertama sekali. Tak baca bismillah, sengaja tak baca, lupakah? Jadi, haram. Pandangan yang kedua ringan, kalau tak, yang kedua ringan. Kalau terlupa baca, halal. Kalau sengaja tak baca, haram. Haram. Pandangan ketiga tadi. Ha, dia kedua ringan. Dia kedua ringan. Kita susun balik. Susun balik. Ya. Pandangan pertama, apa keadaan sekalipun, lupakah, sengajakah, haram makanan tu. Pandangan kedua ringan, kalau sengaja, haram. Makanan tu jadi haram. Kalau terlupa, halal. Pandangan yang paling ringan, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, baca bismillah tu wajib atau sunat? Sunat. Sengaja tinggal pun tak apa, lupa pun tak apa. Ha, jadi kita ambil yang ketiga ni. Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab kita pastikan tukang semelih tu mestilah Islam. Lelaki atau perempuan tidak menjadi masalah. Ha, tidak menjadi masalah. Perempuan pun boleh jadi tukang semelih. Syarat dia Muslim je. Dia bukan kira jantina. Syarat dia Muslim sahaja. Syarat dia Muslim sahaja. Nah, jadi kalau kalau nak sembelih korban lembu tu, bolehlah Muslimat minta 2-3 ekor. Try tengok je lah kan. Try tengok kan. Tamam Tamam. Last bit, mana harus punya sah sembelihan seorang wanita kerana dia masih lagi beragama Islam. Baik, patah balik ayat Allah kata makan benda yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar beriman. Ya. Yeah? Maknanya kalau kita mengharamkan benda yang halal itu boleh menjejaskan iman kita. Ya, yeah? Boleh menjejaskan iman kita. Kita tak nak makan benda yang Allah taala halalkan. Ya, yeah? Kita tak nak makan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Dia boleh menjaya sebab dikait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi keimanan itu dalam hati zahirnya dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi syarat makanan ni dia tidak perlu kita melihat kepada keadaan orang yang sediakan makanan itu. Yeah? Dalam agama kita tidak menjadi syarat untuk melihat keadaan orang yang menyediakan makanan itu. Yeah? Tidak menjadi syarat. Yeah? Selagi mana dia baca bismillah, disediakan makanan dengan elok, orang kata dia tu tak sembahyang tu. Tu hal dia, dosa dia, cerita lain. Yeah? Dia sedia makanan elok dah. Hello, ayam dia sembelih baca bismillah tak? Tak, okey lah. Ha, maknanya, kalau dia kita pergi bazar Ramadan ke, pasar ke, kita tahu yang jual ni orang Islam. Ayam dia ambil tempat halal. Kan? Cuma kita tahu, nampak macam tak apa-apa. Semayang kawan ni kan? Kan? Ha. Tak ada masalah. Dalam agama kita tak jadi isu. Tak jadi isu. Ya? Yeah? Tak jadi isu. Kan? Kerana itu kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberi makanan oleh Yahudi. Bila diberi makanan oleh Yahudi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab Yahudi ni boleh jadi dia sebut nama Allah, boleh jadi dia sebut nama nama ni lah, nama anak Tuhan lah. Kalau Nasrani dia sebut nama Jesus, Isa kan. Jadi makanan tu diberikan kepada Nabi SAW.
dan Allah telah menghalalkan makanan ahli kitab. Allah telah menghalalkan makanan ahli kitab. Ahli kitab tu semayang tak? Tak semayang tak macam ni? Tak, dia tak semayang tak. Kan? Ikut syariat dia lah cara dia semayang tu. Dia tak sama syariat tu, dia tak sama. Kan? Jadi ada isu dia baca bismillah ni sebut nama Allah ke, dia sebut nama anak Tuhan ke apa ke? Tapi Al-Quran telah menghalalkan makanan ahli kitab, sembelihan ahli kitab. Kan? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab tu halal bagi kamu. Ha, nas Quran. Jadi bila diberi pada Nabi, Sayyidatina Aisyah timbul persoalan, baca bismillah ke tak baca bismillah ke, sebut nama. Maka Rasulullah tak persoalkan, Rasulullah kata sembillah, sebut nama Allah, baca lah bismillah. Rasulullah tadi tak tahu dia baca tak baca, tapi makanan ahli kitab halal, Allah dah halal, baca bismillah aja. Ha. Jadi Rasulullah itu fatwa Rasulullah, panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahli kitab sekalipun Rasulullah tak persoalkan. Ya, tak persoalkan dia semayak ke, dia tutup aurat ke, tak ada. Kerana nas Al-Quran wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum. Makanan ahli kitab sembelihan mereka dihalalkan bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu orang Islam juga halal bagi ahli kitab. Apatah lagi yang tak sembelihan, dia sediakan milu. Milu ke, teh tarik ke, apa ke. Tak sembelihan. Dia non-Muslim. Boleh halal. Ha? Itu agama kita. Dia memudahkan kehidupan kita. Ya? Dia memudahkan kehidupan kita. Ya? Ya. Bekas makanan apa tu? Ha, bekas makanan tu. Ya. Bekas makanan. Tu tengok keadaan lah. Kalau kita pergi kedai, kedai tu nak dapat sijil halal tu, dia tak boleh bercampur lah antara halal dengan haram. Kedai tu lah jual sup ekor babi. Babi ada ekor lah. Sup tulang babi kan. Bahagian tu. Yang ni sup ayam semua kan. Tinggal bercampur aduk. Dia tak dapat sijil halal. Dia tak dapat sijil halal. Kan? Sebab dia kitchen dia dah campur aduk dah. Dia premis yang sama, dia tak dapat sijil halal. Ha, jadi kalau dia dapat sijil halal, dia tak akan ada percampuran. Dia tidak akan ada percampuran tu. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Jadi tak timbul isu. Cuma kalau jadi masalah sekalipun, katalah kita pergi ziarah rumah. Kita pergi ziarah rumah non-Muslim, dia hidam. Makanan halal, kita yang bawa. Mi goreng tu kita beli. Kita beli mi goreng tu, kedai Pak Abu, kedai Pak Mat, kan? Yeah? Halal, kan? Yeah? Kita beli, dia hidang mie tu. Cuma pinggan-pinggan rumah dia. Ha, pinggan rumah dia. Ha, tapi dia basuh tak? Dia basuh dah. Bila dia basuh, dia tak sama tapi dia basuh dah tu. Dia basuh pun ikut satu pandangan ulama sudah dikira memadai. Kita dikira memadai. Memang ada ulama kata kena sama, kena setu. Memang ada ulama tapi kita ambil pandangan yang ringan, dia sudah basuh guna sabun tu pun dah bersih, maka sudah memadai. Tak usahlah tu kira DNA tu, nak test DNA, tengok pinggan ni, tak usahlah. Kan? Tak payahlah sampai tu. Itu industri. Industri dia kira sampai DNA. Kita ni orang awam ni, tak perlu sampai DNA. Kita tengok, elok-elok. Halal-halal. Ha, industri dia kira sampai DNA. Industri halal. Kita orang awam ni, tak perlu sampai DNA. Ha? Was-was. Bila kita was-was, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan kepada kita, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang mewas-was akan kamu kepada perkara yang tidak was-was akan kamu. Mana ragu, benda yang ragu-ragu tinggalkan. Kerana keraguan itu satu kerugian. Ragu membawa kepada rugi. Ya, ragu membawa kepada rugi. Ya. Ha. Ha.
dia jual alkohol, eh? Dia jual alkohol. Maknanya dia tak dapat sijil halal lah. Dia mungkin Muslim friendly. Muslim friendly. Dia akan tulis tu. Kita, oh, saya ingat dalam negara kita tak perlulah kot. Dalam negara kita tak perlulah. Kita pastikan halal sebab makanan kita banyak. Outlet halal tu banyak. Tak ada kalau kita pergi Vietnam ke, Cambodia ke, apa ke, orang Islam 5%. Kan? Situ memang industri halal belum berkembang lagi. Maknanya Muslim friendly pun dah okey dah. Kan? Dah okey dah. Tapi tempat kita ni tidaklah perlu kepada Muslim friendly tu. Kita boleh jadi halal tu. Malaysia banyak yang tulis label pork free. Pork free. Pork free pun belum halal lagi tu. Dia cuma tidak ada pork. Tapi bila dia dapat halal ni, dia bukan tengok ayam je. Dia tengok kicap. Toyu ni ambil mana? Sos ni ambil mana? Tahu ni ambil mana? Dia ambil satu kan? Kalau kita buat menu lain, kita ubah kicap lain, menu baru tu tak dapat halal. Pasal dah ubah kicap, kena audit lain balik. Dah sama je, sama tapi dah tukar menu. Kena audit lain pula. Jadi bila dapat sijil halal tu maknanya kita tak perlu was-was dah tu. Kan? Pastikan sijil tu halal, scan tengok, oh, okey ada halal JAKI ataupun halal Jabatan Agama Islam Negeri. Dah, selesai dah. Memang kita perlu yakin lah. Kerana nak dapat tu perkara yang sukar. Jadi buat betul-betul, ya. Ya. Ha. Okey, yang sembelihan halal tu. Yang ni apa? Baik. Ahli kitab. Kita gabung soalan. Maknanya ahli kitab ni adalah orang Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Yahudi tu ada lah. Yahudi tu ada. Cuma Nasrani ni sudah berevolusi kepada Kristian. Yahudi sudah berevolusi kepada Kristian. Jadi adakah Kristian itu sudah masih dikira sebagai Nasrani? Di Malaysia, fatwa kita menetapkan bahawa Kristian itu tidak dikira sebagai Nasrani, sebagai ahli kitab. Kristian itu tidak dikira sebagai ahli kitab. Kerana apa? Kerana definisi ahli kitab dalam fatwa kita lebih kurang ialah anak cucu Nabi Yaakob, Nabi Ishaq, apa semua tu. Ya. Maknanya dalam konteks sekarang ni yang asal-asal tu yang berada di Mesir lah. Di Mesir, di Syria, itu Nasrani. Dia Imam Allah. Maknanya Nabi masa ayat tu turun pun itulah contoh yang ada. Ahli kitab yang ada. Yang ada di Mesir, yang ada di bumi Syam, Syria, Jordan, itulah ahli kitab yang ada. Kan? Apa tu yang dah sampai sekarang? Mana Jepun, Kristian Jepun, Kristian Korea dan sebagainya tu dia bukan yang asal tu lah. Dia dah lain lah. Dan perbezaan dalam Kristian tu perbezaan usul. Bukan perbezaan furuk, cabang. Dia perbezaan usul. Antara Kristian tu dia perbezaan dasar. Jadi dia tak ikut sama macam Nasrani. Nasrani Mesir, Nasrani Syria. Ada perbezaan. Jadi situ fatwa di negara kita menyatakan bahawa Kristian tidak termasuk sebagai golongan ahli kitab. Jadi sembelihan Kristian itu halal atau haram? Haram bagi kita orang Islam. Karena Allah cuma halalkan sembelihan ahli kitab. Walau bagaimanapun katanya saya tak tahulah fatwa rasmi atau tidak, katanya di Indonesia Kristian itu dikira sebagai ahli kitab. Katanya. Kan? Nampak gayanya begitu. Jadi, ada perbezaan. Ya? Jadi, saya ingat cara selamatnya kita tak kira mereka sebagai ahli kitab. Ya? Kita ambil patua kita tak kira Kristian itu sebagai ahli kitab. Ya, itu selamat. Ya? Dan dia tinggalkan benda yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Apa dia? Ya, sama. Nah. Yang rangkum, boleh, Baik, makan, Makan, siapa sedia pun, dia orang Islam,
Satu halal, satu lagi tayyibah. Tayyibah, baik. Baik. Jadi, baik itulah nak tengok dia sedia kat mana. Katalah dia basuh ayam dalam bilik ayam, tepi tu tandas duk berak. Dia basuh ayam sendiri, tu berak. Kita tak tengok. Kita tengok. Jadi ayam goreng tu halal lah. Halal. Tidak tayyib. Tidak tayyib. Jadi, sijil halal, dia nak pastikan halal dan tayyibah. Tandas mesti tempat lain, jauh. Dia pastikan sampai tahap tu. Dia tak boleh tempat sedia makanan, situ ada tandas. Dia mesti keluar jauh. Kan? Nak masuk balik, kena basuh tangan, sabun lah, apa lah. Kan? Saya masuk Kela Ramli. Masuk Kela Ramli Burger tu, di Batu Cave tu. Batu Cave tu, masuk dia bagi pakai kasut. Pakai-pakai baju. Bila masuk kasut tu, kena lalu air. Air. Nak pasmi kuman. Kan? Tutup ni. Kan? Masuk, tengok ayam dia tu, dia kutip buang je. Dia tak packing lah. Maknanya dia bagilah kucing lah. Dia kumpul tempat lain. Kalau jatuh antara lantai, dia tak ambil basuh bubuh balik. Kita kat rumah jatuh, ambil bang. sayang kan. Maknanya, yang disediakan di Kelang, macam Kelang Ramli tu lebih halal, tayyib daripada rumah kita. Ya. Standard dia tu. Standard dia. Lepas tu air. Air basuh-basuh apa ni, dia tepi sungai. Dia lepas sungai. Dia tak lepas ke sungai. Dia kena proses dulu. Proses. Bersih baru dia lepas ke sungai. Situ saja. Kata yang bawah tu lah kata, sini nak air ni pun juta-juta. Nak untuk air ni saja, nak proses air ni sebelum lepas ke sini tu pun juta-juta tu. Kan? Kita air basuh ayam ke rumah semua. Itu saya tengok sendiri. Saya masuk kilang beli di bawah pelawat. Jadi, kita beli, tak nak yakin, tak ada masalah. Kita tengok sendiri. Yang buat tu orang Islam, dia ada standard. Yang penting dia ada standard tu. Standard halal. Kemudian kata Allah ayat 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Apa hal? Tadi Allah Ta'ala suruh makan. Kemudian Allah Ta'ala tegur pula. Mengapa pula? Apa hal? Kamu ni tak mau makan benda yang telah disebut nama Allah di atasnya. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. Sedangkan Allah telah menjelaskan bagi kamu apa yang Allah Ta'ala telah haramkan ke atas kamu. Misalnya ayat Suratul Baqarah tu ayat 172 kan? 172 kan? Innama harrama alaikumul maytata waddama walahman khinzir wama uhilla lighairillahi. Apa yang Allah Ta'ala haramkan? Maitah bangkai, darah, daging babi lah. Wama uhilla lighairillah, yang sembelih bukan kerana nama Allah. Lepas tu dalam ayat lain, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sabu illa ma dakaitum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Maknanya antara yang haram tu selain daripada apa, bangkai, selain daripada darah, selain daripada babi yang sembelih bukan kerana Allah, yang mati ditandur, mati jatuh tempat tinggi. Tu maknanya bangkai lah tu, bangkai. Jadi Allah Ta'ala dah jelaskan ayat ni kerana orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak makan apa yang Allah matikan, bukan yang mereka matikan. Boleh faham? Yang Allah matikan tu mana jumpa tengah jalan, oh mati, tak ada sembelih, tu Allah matikan.
Mereka nak makan itu. Ni pakai, mereka nak pakai. Yang kita sembelih tu, mati dengan sebab perbuatan kita tu, itu mereka tak nak. Mereka nak yang Allah matikan. Dia bangkai lah. Dia balik. Yang Allah Ta'ala suruh, bangkai jangan makan. Yang kita sembelih tu, makan. Zaman Nabi, ketika mana ayat ni diwahyukan, mereka nak makan bangkai, mereka tak mau makan yang sembelih. Bagi mereka yang bangkai itu, yang Allah matikan, itu yang mulia. Jadi Allah Ta'ala tegur, wa ma'alakum, ya, apa-apa hal kamu ni tak mau makan benda yang kamu sembelih, sebut nama Allah lah. Yang kamu nak pergi makan bangkai itu lah. Sedangkan Allah dah jelaskan, bangkai itu haram. Kenapa bangkai itu haram? Yang pertama, dia khabais, kotor. Kan? Kita pun nampak kotor. Bangkai tu, bangkai. Bangkai, nama bangkai, bangkai. Kan? Bangkai, satu. Ya, satu. Bangkai. Yang kedua, bangkai tu, binatang bangkai tu mati tanpa kita ada niat. Tanpa kita ada niat. Sedangkan amalan kita mesti ada. Dia niat. Dua. Yang ketiga, bangkai, binatang bangkai itu mati, kita tak tahu sebab apa dia mati. Dia ada penyakit, kena racun, ha, kan? Kita tak tahu. Jadi kalau kita makan tu boleh mudarat kepada diri kita. Yang sembelih tu kita tahu, mati sebab sembelih. Yang keempat, bila bangkai, darah dia keluar dah. Darah tak keluar. Jadi darah takut dalam daging dan sebagainya tu, sedangkan darah tu haram. Haram alaikumul maitata waddama. Allah haramkan bangkai dan juga darah. Jadi bila tak sembelih, darah daging tu penuh dengan darah dan sebagainya. Jadi itu antara 4-5 sebab kenapa Allah haramkan bangkai. Yeah? Jijik lah kain kotor. Eh? Kita nampak sendiri pun, kita nampak benda tu jijik. Eh? Kecuali kata Allah illa matrirtum ilaih, kecuali kalau dah mudarat sangat dah tu. Tak apalah, nak makan benda yang haram tu, bangkai, babi dan sebagainya tu, ya. Dua tiga hari sudah tengok babi dia makan tu. Lepas tu tengoklah komen. Rupanya babi tu dia makan najis dia sendiri je. Jadi komen tu, alhamdulillah, syukurlah aku jadi orang Islam. dia makan najis dia. Dia makan apa saja? Dia makan apa saja, kan? Kalau lembu ni dah, dia tengok lucu. Kan? Dia cari dulu, kan? Kalau kambing pun tengok dulu. Yang ni dah. Tak ada lagi kambing makan najis dah tak? Najis tak ada, kan? Dia tengok dulu, dia pilih-pilih dulu, bersih sikit lah, bersih lah. Tapi khinzir ni, dia dah. Dia memang perangai dia macam tu. Dia makan apa saja termasuk najis dia sendiri. Ya? Tapi kalau dah mudarat, makan je lah. Yalah sekarang. Al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat tu menghalalkan benda yang haram. Tetapi kadarnya je ikut kadar. Mesti ada kadar, ya. Alang-alang dah. Dan kalau tak makan, mati. Kan? Yang hidang tu bukan nampak babi dah. Dia dah potong halus dah. Makan je lah. Dah pasal kenyang tu yang rasa tak teringin tu. Cuma kita duduk dalam suasana perang dan sebagainya. Itu maknanya keelokan agama kita, dia tak bagi makan makanan yang kotor illa maturir tu bila, kecuali dah darurat sangat. Tak apalah, untuk jaga nyawa kamu. Ya, itu keindahan agama kita. Ya. Dia ada jalan keluar dia. Kemudian kata Allah, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmi, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Ya, yeah? Bab makan lah. Bab makan ni pun tanpa
tanpa ilmu. Ada yang makan ular, ada yang minum darah, darah ular katanya sihat, nak kuat, nak gagah, lelaki minum darah ular kan. Adanya itu tanpa ilmu. Tanpa ilmu kan. Tanpa ilmu eh. Pergi cari ular, benda dah bisa, tak apa. Nak sihat, nak gagah. Bighairi ilmin tu. Hawa nafsu semata-mata. Dan kalau kita lihat makanan yang halal ni sangat banyak dan dia tidak mengalami kepupusan. Makanan-makanan yang Allah haramkan ni biasanya dia mengalami kepupusan. Kecuali babi lah kot. Babi tu walaupun haram tapi tidak mengalami kepupusan. Dia beranak sekali berapa? Ha? Belah-belah tau. Berapa bulan cepat. Yang tu ya. Yang tu tidak mengalami kepupusan walaupun haram. Tapi yang lain tu Allah haramkan kita makan dan mengalami kepupusan. Rimau Allah haramkan kan? Rimau Melayu tinggal berapa ekor ya? Kan? Ada 200 ekor juga. Kan? Statistik kan? Tu pasal haram. Kalau tak haram, tak ada. Tak ada rimau Melayu tu. Kan? Tahu dah? Harimau menangis, harimau teriak. Itu daging lembu kan? Baik. Inna rabbaka. Kemudian kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapakah yang melampaui batas. Ya? Jadi kita ikut batas yang Allah Ta'ala tetapkan, maka kita tidak melampaui batas yang Allah tetapkan. Ya? Kemudian kata Allah, wadharu zahiral ismi. Ya. Baik, kalau melampaui batas, misal dalam korban, ya? Dalam korban, orang jahiliah zaman dulu, mereka buat korban, mereka sembelih korban, darah-darah korban, mereka akan lumurkan kepada Kaabah. Daging-daging korban tu mereka akan lumurkan kepada Kaabah. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata Allah Taala suruhlah ni. Allah Taala suruh lumurkan dan sebagainya. Ini mu'tadid melampaui batas yang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat sebagaimana yang disuruh oleh agama kita ya. Dan tidak berlaku pembadiran. Ya. Kita tak ada sembelih tu kita biar ya, semuanya dimanfaatkan. Ya, kulitnya dimanfaatkan. Cuma tak boleh jual. Korban tu kan tak boleh jual. Tapi boleh dimanfaatkan. Siapa nak buat gendang ke apa kan. Tak boleh jual je. Apa lagi. Perut-perut ni pun ada orang ambil makan kan. Buat cicak dan sebagainya. Jadi mana tidak ada yang dibuang begitu saja. Kecuali dan tak boleh makan. Najis-najis dia tu kita buang lah. Ya. Apa dia? Buat baja ada sebulik, boleh manfaat kali. Maknanya agama kita tu dia betul-betul menunjuk jalan bagaimana kita menggunakan sesuatu perkara dengan sebaiknya. Ya? Kemudian kata Allah ayat 120, wadharu zahiral ithmi wa batinah, dan tinggalkanlah zahir dosa. Zahir dosa, ismi dosa, wa batinah, dan batin dosa. Apa dia zahir dosa? Kata sebahagian ulama, sedikit. Manakala batin itu banyak. Zahir itu banyak. Zahir itu banyak, batin itu sikit. Zahir itu banyak, batin itu sikit. Kata sebahagian ulama, zahir itu yang terang-terang. Tinggalkanlah dosa terang-terang. Wa batinah, dan dosa sembunyi-sembunyi. Ada tafsir menyatakan zahir itu ialah zina. Zina dengan pelacur. Az-zina ma'al baghaya, dengan pelacur. Ya, yeah, zina. Yang batin tu pula kata sebahagian ulama berzina dengan isteri jiran, dengan ya khalilah,
isteri jiran dan sebagainya. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antazniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan isteri kepada jiran kamu. Dan zina itu dah dosa besar dah. Zina itu dah dosa besar. Berzina dengan isteri jiran lebih besar dosanya. Apa? Kalau berzina tak kenal siapa, dosa besar. Tapi dia tak berdua sebab tak kenal siapa. Dan bila berzina dengan isteri jiran ataupun pasangan jiran, suami jiran ke, zina dengan suami jiran, ya? Kan? Kenal, dan bila pecah rahsia, habis. Ha. Dia dosa zina tu, dosa dia jadi perang tu. Ha. Jadi sebab itu dalam hadis, bila Nabi ditanya dosa besar, dosa lebih besar, antazniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan pasangan kepada jiran kamu. Yeah? Ha. Itu tafsiran. Sebahagian ulama nak mentafsirkan zahirul ismi wa batinah. Zahir dosa dan batinnya. Tetapi, kita ambil cara umum, kita ambil cara umum bahawa apa, tinggalkanlah dosa semua sekali. Sama ada dosa zahir atau dosa sembunyi-sembunyi. Dosa anggota badan yang zahir ataupun dosa hati. Ya? Dosa apa sekalipun, tinggalkan. Ya? Tinggalkan. Walaupun kita memang berdosa, ada dosa, tapi melaksanakan perintah Allah supaya meninggalkan dosa. Ya? Jadi dosa yang besar-besar lah, ya, yang mencuri, zina, minum arak, ya, bunuh orang, apa lagi, berasuah, kan? Ha, itu dosa-dosa yang satu, yang khianat, pecah amanah, makan harta anak yatim, ya. Ha, tapi kita tak nampak dosa itu sebagai dosa besar, dan kita nampak babi itulah dosa yang paling besar daripada segala-galanya. Ya? Ha, maknanya kalau rasuah tu dia sanggup, tapi makan babi itu tak. Jadi mana lebih besar, makan babi ke rasuah? Tak, mana lebih besar? Ha, rasuah. Karena rasuah tu Nabi terus confirm ar-rashi wal murtashi fil nar. Pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka. Ha. Makan babi belum tentu masuk neraka ni. Ha. Mana lagi berat. Tapi syaitan dah mengaburi pemikiran kita. Ha. Babi itulah yang paling besar sekali. Khianat pun tak apa, rasuah pun tak apa, pecah amanah pun tak apa, makan harta anak yatim pun tak apa. Syarat jangan makan babi. Ialah dosa, tapi ha, ya. Anak yatim banyak orang, 8 orang. Ha, ada berapa lagi, ada berapa perempuan? 2. Okey. Ya, faruk ialah. Dah. Semua harta dapat ke anak yatim. Tak dapat apa. Bila anak lelaki ada seorang je, habis. Abang suami, abang si mati tu tak dapat apa. Ha, dua. Seorang pun. Budak lelaki anak si mati umur 2 tahun. Lelaki. Power. Siapa pun tak boleh kacau harta lah. Baik, parit. Anak yatim tu akan cover habis semua sekali. Adik-beradik tu, ni si mati bapak lah. Dia ada waris pertama. Maknanya pasangan dia
ibu, bapa si mati, anak, lelaki, anak perempuan. Lima ni saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ni. Bila yang ni ada, semua yang lain daripada yang ni tak dapat apa dah. Maknanya, ni adik-beradik dia ni, abang dia. Tak dapat dah. Pasal ada anak lelaki dah. Dia nak lah, tapi dah ada anak lelaki. Tak boleh buat apa. Paraid. Dia memang abang si mati tu waris juga. Tapi dia waris lapisan kedua. So kita kena settle lapisan pertama. Ya. Yeah? Kalau tak ada anak lelaki, barulah boleh ambil balance, asobah. Bagi dulu kepada ibu bapa 1/6, kepada pasangan 1/8, 1/6, 1/6, 1/8, ni anak perempuan 1/2, kalau 2 orang 2/3. Bapak lah bapa ni 1/24 ke, tu je lah. Dia punya balance. Tu je dulu dapat. Okey lah. Bila ada anak lelaki, memang tak ada nak buat apa dah. Anak lelaki tu akan cover habis. Akan menghalang. Dia akan menghalang waris-waris lapisan kedua daripada mendapat harta pusaka. Ya. Yalah, betul lah kena pergi. Pergilah kepada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor ke, dia ada bahagian pusaka. Pergi kepada Salihin ke, semua dia ada pentadbiran tu. Hai, dah tu. Salah faham tu, wakil tu salah faham tu, Dia kena ada 2-3 rojokkan lagi tu. Tak apa sekali tu, tapi nanti dia ada manager dia akan pantau balik ni salah ni, cara bahagi tu salah dan sebagainya. Ya. Jadi pegang kunci dia. Ada anak lelaki, harta tu tak ada orang lain dah. Dia melapis pertama aja. ya. Walaupun budak tu baru setahun. Ya, walaupun budak tu baru setahun. Cuma orang lain kena jagalah harta dia tu. Ya. Yeah? Pemegang mana? Jadi itu maknanya dosa makan harta anak yatim tu. Dosa makan harta anak yatim tanpa kita sedar. Dosa yang sangat besar. Ya. Jadi dia nak. Dia kata budak ni abang saya besar dengan abang saya lah apalah. Kan? Kita berlaku ke artis kita tu kan. Tak payah sebut lawan. Tengok tak tahu kan. Mati. Anak dia lelaki. Umur 2 tahun kan. Tapi akhirnya. Dapat balik kepada isteri. Dapat balik kepada anak. Pasal tak boleh nak buat apa. Itu hukum agama kita. Undang-undang kita macam tu. Tahu kan? Jadi yang buat benda tu kan katanya mengalami kesusahan. Yang cuba kacau tanah itu tu. Mengalami kesukaran, kesusahan. Kena jual kereta lah, apa lah. Lepas tu kena jaga. Harta anak yatim eh. Ya. Ya tu boleh makan sikit. Makan sikit tu boleh. Ya. Makan sikit tu boleh eh. Suratul Nisa ya, balik kaji tengok ayat 6 tu. Ayat 6 Suratul Nisa. Ayat 6 Suratul Nisa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang kaya, pemegang amanah tu kaya,
falyastafi, maka tosalah pakai tanah yatim tu. Ya. Wa man kana faqiran, dan kalau pemegang amanah tu fakir, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah harta anak yatim tu sikit dengan cara yang baik. Ya, kalau kaya tak payah pak, tak payah guna duit anak yatim lah. Ya, simpan je duit tu. Fa idza dafa'tu, bila dah besar tu anak yatim tu, bila bagi balik harta, fa ashhidu alaihim, bagi jadi ada saksi. Ya. Ya, ada saksi. Ayat 6 surah An-Nisa. Baik, kita balik semula pada ayat. وَذَذُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ini makna peringatan kepada kita, ya. Kalau kita buat dosa, kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Macam mana kita nak tahu dosa? Dosa mudahnya, الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. Dosa ni adalah benda yang dia rasa dalam diri. Dia rasa tak sedap. Dia rasa tak sedap. Itu mudah, ya. Wa karihta an yattali' alaina, kamu tak suka kalau orang tengok benda tu. Tak suka orang tengok. Mana dosa tu? Nabi bagi panduan, dosa tu mahaka fi sadrika, benda yang kasar. Rasa tak betul lah, kan? Kalau kita ambil duit masjid ke, tak apa kot, kan? Kira-kira Jumaat tu, kira tu 5 orang kita, kan? Ambil sikit, kan? 10% ke, aguan kita kira ni, kita bedak sama-sama kita, kan? Masa tu tak apa lagi kot, pergi dah rich. Tak apa, dia rasa dah hati. Itu soal tu, ya? Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, kita ambil satu lagi ayat, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah makan benda yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Ya, masih lagi penegasan pada soal makanan tu. Kenapa? Wa innahu lafisq, kerana sesungguhnya ia perbuatan tak sebut nama Allah tu fisq, itu perbuatan fasik. Ataupun sesungguhnya ia makanan tu, makanan yang tak disebut nama Allah tu fasik. Dia boleh takdir dua tu. Sesungguhnya ia fasik, perbuatan tak sebut nama Allah tu fasik. Ya, ataupun haiwan yang mati tak disembelih, tak sempat sembelih, tak sebut nama Allah pun dikira sebagai fasik. Tetapi kata Allah, wa innas syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia, layuhun, mereka membisikkan kepada kumpulan mereka, awliyain, kumpulan-kumpulan mereka, geng mereka, liyujadilukum, untuk berdebat dengan kamu. Berdebat dengan kamu dalam soal makanan tu lah. Tak apa, yang ni halal, yang ni tak apa, tak apa, makan yang ni tak apa. Kan? Sedangkan benda tu jelas bahawa adalah haram. Dan kalau kita tengok, apa beza? Kalau lembu baca bismillah dengan tak baca bismillah, lembu yang dibaca bismillah dengan tak baca bismillah. Lembu yang dibacakan bismillah masa sembelih dengan lembu yang tak dibaca bismillah. Lembu yang disembelih oleh orang Islam dengan yang disembelih orang bukan Islam. Sembelih tak sembelih, kan? Jadi, dia bukan Islam, dia sembelih lembu tu. Sembelih lembu, darah mancut. Yang kawan ni Islam, dia sembelih. Bismillah. Bismillah tu sunat, kan? Tak apalah. Tapi dia Islam. Ada beza lah. Tak, dari sudut daging tu ada beza lah. Jadi, katalah ada dua ekor lembu. Satu, Muslim sembelih.
seekor lagi non-Muslim sebelah, darah mancuk keluar, kita campurkan dua-dua sekali. Ah, dari sendiri kan tak ada beza apa pun. Kan? Tak ada beza apa pun. Jadinya, maksudnya, kalaulah, ini syaitan dibisikkan, kalau kita buat ni, maknanya industri sembelih ayam ke sembelih lembu, kita memang ada tukang sembelih Islam, kita juga ada tukang sembelih bukan Islam. Semua sembelih belakang. Ha. Jadi, campur je lah, tak ada isu apa pun. Ha. Ah, ini syaitan. Wa inna syayatin. Syaitan bisikkan. Tak ada apa pun. Sama je sebenarnya. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliya'ib liyujadiluhu. Untuk dia berdebat. Benda tu sama je. Jadi jangan kisah sangat. Yang sembelih tu Islam kan tak Islam. Tak ada apa pun. Kan? Dia akan jadi sama saja. Itu syaitan. Syaitan bisikkan. Ya. Kita dah kan. Jadi kalau kita kata oh sungguh juga. Kalau kita kata sungguh juga tu wa in ata'tumuhum. Kalau kamu taat kepada mereka, mereka bisikkan benda-benda macam tu, sama aja sembelih. Orang Islam sembelih ke orang bukan Islam sama aja innakum la musyrikun. Kamu sesungguhnya telah musyrik. Musyrik syirik. Kamu telah menjadi syirik. Berat tu. Ya. Berat. Allah Ta'ala hukum berat tu. Maknanya di sinilah para ulama menyatakan menghalalkan perkara yang haram itu boleh membawa kepada syirik. Menghalalkan perkara yang haram itu boleh membawa kepada syirik. Pasal Allah ni sebut soal makanan. Mana benda haram kita kata halal. Nah, kita taat kepada apa orang yang kata halal makanan yang haram tu. Innakum la musyrikun. Sesungguhnya kamu adalah musyrik. Jadi tanpa kita sedar, kita boleh jadi musyrik. Dia halus. Ya, tergelincir. Dan jadi untuk jadi seorang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berhenti setakat tu soal makanan yang kita bicarakan, ya, supaya kita pastikan makanan kita itu halalan tayyiba, makanan yang halal. Lagi baik. Di samping jaga adab makan tidak berlebihan, makan apa, tidak sampai terlalu kenyang, ya, dan tidak sentiasa makan dan sebagainya, ya. Ada tempat yang ya makan dia tu berlebihan, jadi berlaku pembaziran. Ada sekolah, ya, saya sebut bila sekolah, sila dia sebut, dia makan tengah hari pukul 2:30, pukul 3 sekolah asrama. Pukul 4:30 minum petang. Pukul 6 makan malam. Okey ke tak okey ke? 2:30 di lunch. 4:30. Lepas tu pukul 6 dah makan malam. Jadi lunch berat. Dinner berat. Ha, tapi tengah-tengah tu ada minum petang pula. Ada. Ini maknanya terlalu sehingga dikatakan berlaku pembaziran makanan sebab budak dah kenyang makan tengah hari. Jadi minum petang buang, karipap buang. Pembaziran tu ada dilaporkan berlaku. Ha, itu syaitan, ya. Eh? Mubazirin orang membetulah ikhwan syayatin, saudara kepada syaitan. Kita berhenti setakat itu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.